Ya, Lukis, saya sekarang sudah berada di dalam stasiun kereta Bandara Soekarno-Hatta. Di sini saya berada di stasiun Manggarainya. Nah, saya kali ini pengen mencoba naik kereta api Bandara Soekarno-Hatta, PP ya, cuma sekedar nyoba dari stasiun Manggarai ke Bandara Soekarno-Hatta dan nanti balik lagi dari Bandara Soekarno-Hatta ke stasiun Manggarai. Ya, sebenarnya ini kereta api Bandara Soekarno-Hatta sudah mulai dari dulu berjalannya, tapi saya baru kali ini bisa mencoba naik kereta Bandara Soekarno-Hatta ini. Dan ini saya sudah cetak tiketnya, saya dapat di perjalanan ke bandara yang berangkat pukul 16.10. Tadi saat saya mesen, saya kira itu saya berangkat 15.10. Makanya saya tadi buru-buru, gak sempat ngerekam cara cetak tiketnya. Ya mungkin nanti saya di Bandara Soekarno-Hattanya bisa merekam dan menginformasikan cara tentang pencetak tiket kereta bandara ini. Ya ini dia toilet dari stasiun kereta bandara di Manggarai. Cukup bagus, bersih. Mantap. Kereta Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ya, ini dia rangkaian kereta api bandara saya kali ini. Mari kita masuk ke dalam rangkaian. Untuk pemilihan tempat duduk bebas ini ya. Memilih tempat duduk selera kita sendiri. Rangkaian kereta bandara saya kali ini, 6 menit lagi kereta ini akan berangkat. Dan ini dia, mantap, akhirnya saya bisa mencoba kereta bandara Soekarno-Hatta. Nah, jadi kalau stasiun kereta bandara di Manggarai ini, stasiunnya gabung sama dengan kereta api KRL di Manggarai. Beda dengan stasiun yang di Sudirman, BNI City, itu stasiunnya tersendiri, beda sama kereta KRL. Di sana yang di BNI City, stasiunnya khusus hanya melayani kereta bandara ini. Nah, kalau di Manggarai ini, satu area, satu stasiun, dibagi peronnya saja. Eksekutif 2 saja. Ini mendapat K1 11738. Yang artinya ini kereta kelas eksekutif dan bertenaga listrik dibuat pada tahun 2017 dengan nomor urut ke-38. Oh iya, kereta bandara ini merupakan kereta buatan Indonesia PT Inka Madiun dan bekerja sama dengan Bombardier. Mantap. Kereta bandara Soekarno-Hatta yang dipakai ini merupakan hasil karya anak bangsa dari PT Inka Madiun. Mantap, interiornya juga bagus, bersih dan tertata rapi.
Ya, kereta api Bandara Soekarno-Hatta telah berangkat dari stasiun Manggarai tepat waktu pukul 16.10 dan menurut jadwal ini akan datang di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 17.00, yang artinya perjalanan kereta api bandara ini ditempuh dengan waktu 50 menit. Dan apakah lebih cepat dengan menggunakan kendaraan pribadi? Nah, barusan saya ngecek di Google Map, dari stasiun Manggarai ke Bandara Soekarno-Hatta menggunakan mobil pribadi itu ditempuh dengan waktu 1 jam 15 menit. Yang artinya kereta bandara ini lebih cepat 25 menit daripada mobil pribadi. Jadi kita lihat nanti apakah kereta ini tepat waktu atau terlambat atau malah lebih cepat dari jadwal. Oke, mari kita lihat dan membuktikan apakah lebih cepat kereta bandara atau naik kendaraan pribadi ke Bandara Soekarno-Hatta. Oh ya, ini pemberhentian kereta bandara ini ada beberapa stasiun. Untuk pemberhentian pertama ini stasiun BNI City atau di Sudirman. Nah, ini berjalan langsung stasiun Sudirmannya. Habis ini BNI City. Dan setelah BNI City, kereta bandara ini akan berhenti di stasiun Duri dan selanjutnya berhenti di stasiun Batu Ceper untuk putar arah dan lalu terakhir berhenti di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, itu dia pemberhentian kereta api Bandara Soekarno-Hatta. Yuk, mari kita nikmati naik kereta bandara ini. Oke. Pukul 16.16 kereta bandara berhenti di stasiun BNI City. Saya tidak keluar karena kemungkinan berhenti di sini hanya sebentar saja. Kecepatan maksimal di sini 75 km per jam ya. Berarti tak sempat dilintas ini 75. Bisa dilihat tadi kecepatannya berkisar antara 71 hingga 75.
sekarang pukul 16.48 kereta api Bandara Soekarno-Hatta telah tiba dan berhenti di stasiun Batu Ceper. Nah, sebentar lagi kereta ini akan melewati jalur baru. Jalur ini khusus untuk dilewati kereta api bandara. Jadi, jalurnya langsung masuk ke bandara lewat jalur baru yang baru saja dibangun khusus untuk ke bandara. Dari tadi, dari Manggarai ke Batu Ceper itu menggunakan satu jalur dengan kereta api KRL. Tapi setelah Batu Ceper ini ke bandara, menggunakan jalur sendiri yang baru dibangun. Setelah stasiun Batu Ceper tadi, stasiun pemberhentian selanjutnya adalah stasiun tujuan terakhir, yaitu Bandara Soekarno-Hatta. Dan sekarang sudah pukul 16.50, yang artinya kalau menurut jadwal, 10 menit lagi tiba di stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Oke, mari kita tunggu apakah kereta ini tepat waktu, terlambat, atau malah awal dari jadwal. Di jalur baru ini keretanya cukup cepat ya, berjalan maksimal 95 km per jam. Bisa dilihat tuh cepatnya kayak gimana. Ya, pukul, kita lihat jam digitalnya, pukul 16.58, 16.59 berhenti di Bandara Soekarno-Hatta. Ya guys, pukul
16.59 telah tiba di stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Ini awal 1 menit dari jadwalnya. Jadwalnya jam 17.00, ini nyampe jam 16.59. Mantap. Ya, jadi kesimpulannya, perbandingan antara naik mobil dan naik kereta bandara dari stasiun Manggarai ke stasiun Bandara Soekarno-Hatta ini lebih cepat menggunakan kereta bandara, lebih cepat 26 menit menggunakan kereta bandara. Oke, untuk trip report part 1 ini ditutup kali ini. Untuk trip report part 2-nya saya akan kembali ke stasiun Manggarai, dan trip report part 2-nya saya akan fokus di fasilitas dan review keretanya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton juga video-video lainnya, dan sampai jumpa di trip report selanjutnya. Terima kasih.